Wah, kuana berandalan di kelas saya ada di sini semua ya. Gua jalan diam-diam aja lah. Waduh, bosnya di sana pula nih. Eh, lihat teman-teman. Sinyo tuh, ada sinyo. Yuk guys, kita kepung dia yuk. Hei. Hei Mio, mau kemana Mio? Kok gak ngajak-ngajak sih Mio? Hah? Saya cuma mau lewat sini saja. Mau pulang ke rumah. Kabur lah gua. Wah, kapan mereka jadi sadar? Nah, mau dikepung nih. Gawat. Gua mau kemana ya? Oh, mau lewat sini ya? Kalau mau lewat sini, harus bayar pajak. Bayar pajak siapa? Bayar kami lah. Yuk Mio, sini. Berikan uang kamu. Ya, yuk. Bayar pajak jalan sini. Tapi ini kan bukan jalan kalian. Mio gak punya uang. Bohong ini bocah. Ajar dia teman-teman. Ajar. Mio gak punya uang. Ajar, ampun. Hei kalian, kenapa kalian menghajar anak kecil? Dasar kalian, menghajar yang lemah. Kalian bencong ya. Sini, lawan saya kalau kalian berani. Wah, ada pangeran berkuda tuh. Ya, yuk, hei, pangeran berkuda itu. Gimana ini teman-teman? Kabur yuk, kabur. Ya, jangan lawan dia lah. Kita berenam gak sanggup lawan dia nih. Ya, ayo ya teman-teman, kabur. Hai Tuan Putri, kamu ada apa-apa? Wah, pangeran berkuda. Terima kasih sudah menyelamatkan saya, pangeran. Tenang saja Tuan Putri, saya akan senantiasa melindungi kamu Tuan Putri Mio. Terima kasih banyak pangeran. Ayo sini, ikuti saya saja. Biar kamu gak bakalan digangguin sama berandalan-berandalan itu lagi. Oke pangeranku. Wah, ternyata cuma mimpi ya. Dapat ketemu pangeran seganteng itu. Andaikan ada pangeran seganteng itu yang melindungi aku dari bocah-bocah berandalan itu. Biar rasakan mereka semua. Udahlah, tidur lagi deh. Besok. Wah, hari ini gue mau jalan-jalan ke taman lah. Hei, Mio, mau kemana Mio? Siwai lagi. Mau kabur aja lah dari belakang. Aduh, ya kapan mereka muncul di belakang saya? Aduh, Yohei ini lagi-lagi mau memalak duit nih. Tidak Yohei, saya gak punya duit Yohei. Serius, saya gak bawa duit. Oh, bohong kamu. Sini kamu, sini, ayo ketemu dia teman-teman. Kalau gak bawa duit, ngapain kabur? Tidak, Mio kan takut. Mio takut dari kalian. Bohong. Sini, berikan kami duit. Tidak, Mio gak bawa duit. Gak bawa duit, ngapain kabur? Hei kalian para bocah, sedang apa kalian? Wah, kalian membuli yang lemah ya? Sini lawan saya kalau berani. Hah, ada pangeran berkuda. Wah, makhluk apa itu? Hah, makhluk apa itu aneh sekali? Iya. Kok bentuknya aneh sekali ya? Iya, jangan-jangan dia temannya Mio ya? Iya tuh, orang aneh. Berteman sama orang aneh, ayo kita kabur yuk. Iya, kabur. Kabur teman-teman, belum kita hajar sama makhluk aneh itu tuh. Pangeran berkuda. Hei Tuan Putri, apakah kamu tidak apa-apa Tuan Putri? Saya tidak apa-apa pangeran berkuda. Oh, kalau begitu, baguslah. Hei pangeran berkuda, apakah kamu punya waktu luang pangeran berkuda? Saya gak ada kerjaan sih. Emangnya ada apa Putri Mio? Kita jalan-jalan yuk. Mumpung saya mau ke taman promenade ini. Ah, bolehlah, ayo. Wah, kudanya kencang sekali ya. Tentu dong. Ini kuda terkuat yang ada di istana saya loh. Wah, pangerannya ganteng, kudanya gagah lagi. Wah, kudanya kencang sekali ya. Hah? Kuda apaan? Lu ngomong apaan, bocah? Kuda apaan yang dimaksud? Wah, pangerannya ganteng, kudanya gagah lagi. Gak jelas lu, bocah, ngomong-ngomong sendiri. Hei, pangeran, lihat itu pangeran. Ada air terjun. Iya, cantik banget ya. Iya, pangeran, ada banget air terjunnya. Hei pangeran, lihat itu pangeran, ada air terjun. Air terjun? Jelek banget air terjunnya. Deras kagak, kayak orang lagi buang air kecil itu. Ya pangeran, ada banget air terjunnya. Sampai di sini saja ya Mio, saya sudah mau pulang nih Mio. Oke pangeranku,
Apakah Mio boleh ketemuan lagi besok pangeranku? Boleh saja Mio. Hati-hati di jalan ya. Iya, hati-hati di jalan juga Putri Mio. Yaudahlah bocah, membosankan sekali. Gua mau pulang. Oke pangeranku, apakah Mio boleh ketemuan lagi besok pangeranku? Kalau lu mau ketemu, besok gua datang sini lagi kok. Hati-hati di jalan ya. Besok. Wah, Mio hari ini senang sekali dapat jalan-jalan bersama pangeran berkuda dan bermain bareng di amusement park. Duh, Mio jadi gak bisa tidur ini. Mio, Mio, main yuk. Mio. Udah lama kita gak main bareng nih. Ada Yuta. Sombong amat lu. Gawat, di sana ada pangeran berkuda juga. Gua lebih pengen bermain sama pangeran berkuda itu. Tampan banget. Gak kayak Ayuta, jelek, bodoh lagi. Hobinya cuma main di taman aja. Yoi Mio, main yuk. Sombong banget lu, udah lama gak main sama gua. Tapi Mio, Mio, kedatangan pangeran berkuda ini. Pangeran berkuda mau menjemput Mio untuk main-main. Hah? Pangeran berkuda? Ya itu. Waduh, aku apa itu? Bener aja lu. Woi Mio, lu gak salah kan itu pangeran berkuda? Itu kan pangeran muka kuda, bukan pangeran berkuda itu. Jelas-jelas itu dia menunggangi kuda. Wah, jangan-jangan si Mio nih itu ditonjok ya biar sadar ya. Tonjokin aja lah. Aduh, kok kamu memukul Mio sih? Biar kamu sadar Mio, lihat baik-baik itu. Hah? Kok pangeran berkuda saya berubah jadi muka kuda ya? Apa yang terjadi? Tidak!